juga. Mas Iman masuk? Iya Pak. Dari mana? Dari Benoanya. Oh, dari Benoanya. Sorangan aja? Iya Pak. Apa? Ini lagi anu apa? Lagi memutih kain. Jadi kedatangan saya ke sini mau nanya-nanya tentang sejarah sesilangan, ya. Sama sesilangannya. Oh, mau tanya sama apa? Tanya tentang sejarahnya. Iya. Menurut Bapak sejarah sesilangan itu apa sih? Masalah sejarah kesilangan ya. Ya enggak apa, kurang tahu juga sebenarnya, tapi ada sedikit-sedikit tahu tentang itu ya. Sejarahnya sesilangan ini dari zaman apa itu, zaman kerajaan dulu, dari Pangeran apa Suryansah ya, yang biasa dulu kain sesilangan ini bisa dibuat untuk jadikan laung kepala. Buat apa Pak? Itu dulu kalau biasanya orang sakit kepala, kalau apa itu pusing-pusing, dipasangkan itu laung dari sesirangan khas Kalimantan Selatan. Biasanya kalau orang dulu itu apa obat, jadi obat gitu. Oh, jadi obat. Iya. Ya. Jadi kan setiap sakit kepala atau pusing-pusing dipakai kan itu apa laungnya sembuh, insya Allah sembuh itu. Kalau untuk perempuannya bisa dijadikan untuk apa itu? Selendang, bisa dijadikan untuk kemban kah itu namanya? Kemban kalau nggak salah. Bapak sejak kapan mendirikan rumah pengrajin sesilangan ini? Mendirikan ininya? Iya. Oh, nggak lama, baru berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahun lebih. Lumayan lama ya Pak? Iya. Ide dari mendirikan rumah pengrajin ini ide dari siapa? Kami berdua sama istri. Dulu apa sebenarnya nggak ada apa kepikiran untuk buka usaha ini, cuman waktu itu pas istri mau buka ini, melihat orang kan gitu, lihat kesirangan bagus, jadi nawarin dia bagaimana kalau kita usaha kesirangan. Cuman perjalanannya itu ya kerja dulu sama orang, jadi ngambil pengalamannya dari orang juga gitu Mbak. Kalau saya boleh tahu cara pembuatannya gimana, boleh nggak? Oh, bisa, cuman ini agak lama prosesnya kan, dari mempola dulu, harus dipola terus dijahit, kalau orang bahasa Banjarnya dijelujur itu namanya, jelujur ya. Jadi harus dijelujur, itu baru benang-benangnya itu ditarik ya sampai pisit, biar agar warna nggak masuk ke dalam kan. Kalau menariknya nggak kuat, itu warna bisa masuk ke dalam. Motifnya nggak kayak gini gitu kan? Nggak, kan beda-beda warnanya. Jadi kalau ini kan namanya naga balimbur ini. Cuman ini sekarang udah banyak yang modern warnanya, menyesuaikan zamannya. Jadi gitu. Ini proses apa ya Pak? Pengolahan ini ya Pak? Ini khusus pertama pengolahan motifnya Mbak, untuk dijadikan kain sesirangan nantinya. Nama motif ini apa ya Pak? Nama motifnya ini iris pudak Mbak, kalau yang ini getas, namanya getasnya. Jadi guys, kalian kalanya nggak tahu nama-nama motif dari sasirangan, nih gue kasih tahu ya. Ini namanya motif iris pudak dan ini namanya motif gegatas. Tapi gue taunya itu aja sih. Belum tanya yang lebih banyak. Ini penjahitan Mbak. Tadi setelah dimutip kan
Nah, kita teruskan dengan penjahitan sekaligus penarikan benangnya, Mbak. Tariknya ini emang harus kencang gitu ya, Pak? Iya. Soalnya kalau nggak kencang, Mbak, itu nanti warnanya bisa masuk ke dalam. Seperti yang udah jadi kan, apa, yang di sini kan biasanya putih, Mbak. Kalau nggak kencang menarik benangnya itu, nanti warna yang dasarnya ini bisa masuk ke sini. Ya, ke dalam sini kan. Begitu, Mbak. Jadi, guys, kalau pembuatan penarikan, kita harus kencang dan kuat untuk menariknya. Karena kalau yang nggak kencang, nanti warnanya itu masuk ke dalam motif. Dan kalau yang masuk dalam motif, buat warnanya itu nggak bagus dan jadi nggak ada motifnya gitu. Bisa buat warna hijau, macam-macam, Mbak. Ada yang warna brown kan seperti ini untuk warna coklat, Mbak. Kalau ini obat hidro, Mbak. Obat menjadikan warnanya. Kalau ini obat sudah api, obat menjadikan warnanya biar lebih kuat, Mbak. Oh, bisa, Mbak. Mau coba ya? Iya. Enggak takut sama panas? Enggak sih. Iya, bisa. Tapi ini harus pakai sarung, Mbak. Emangnya supaya enggak apa? Tangannya enggak melepuh, kan harus pakai apa itu? Pakai sarung tangan. Bisa, mau coba? Ini ada sarung tangannya, Mbak. Oh, iya. Biasanya 100, ya 100 lebih biasanya, Mbak. Tapi kalau kita pewarnaan ini, biasanya kalau seharinya itu sekitar 50-an aja. Soalnya apa, kan kalau banyak warnanya, ada biasa 4 warna, itu lama prosesnya, Mbak. Kalau satu warna, nanti kan kita cuci lagi, habis dicuci itu dikeringkan, terus diwarna lagi. Jadi ya sekitar 50-an itu namanya. Tapi itu lumayan banyak juga ya, Pak? Iya, Mbak. Pesanan-pesanan, Mbak. Dari luar kota sampai ke semua. Ngomong-ngomong, ini perlembarnya itu berapa ya, Pak? Satu kain. Harganya ya? Iya. Kalau di sini kan kami menjualnya harga partai dan eceran, Mbak. Kalau biasa kami jual harga partainya 90, tapi ngambilnya harus banyak itu, Mbak. Minimalnya 10 lah. Kalau satu ya biasanya ya, 100. Normal. Ini harga normal gitu. Guys, aku lagi nyuci kain sasiraman yang udah diwarnain tadi. Jadi kalau yang nggak dicuci, ini kan kayak ada getah-getahnya gitu. Ini harus dicuci. Kalau yang enggak kan ada getahnya. Jadi kan kotor. Supaya bersih, jadi dicuci, guys. Sekarang kita proses terakhir, yaitu penjemuran. Ayo kita jemur, guys. Jadi dalam penjemuran ini, kita penjemurnya harus di tempat yang
naung apa atau bahasa Indonesianya apa itu? Iya, yang turun dari sinar matahari. Soalnya kak, kalau kena sinar matahari nanti cepat pudar, warnanya berubah jadi pudar ya. Apa pubas, bahasa Banjarnya itu pubas ya. Jadi kita harus menjemurnya di tempat yang naung seperti ini, biar warnanya tidak pudar. Selagi kita nungguin kain sasirang ini kering, kita langsung aja yuk lihat yang ini kebun. Guys, cantik-cantik. Bapak, kalau ya, saya boleh tahu, Bapak memasarkan kain-kain sasirangan ini lewat mana gitu? Oh iya Mbak, ini biasanya saya share lewat Facebook, lewat online kan. Wow, Bapak juga berbisnis online ya, selain mempunyai pengrajin di rumah. Iya tentu Mbak. Tapi kalau mau beli di rumah juga bisa Mbak. Kalau saya boleh tahu nama Facebook Bapak siapa? Bal Sasirangan. Nah guys, kalau kalian mau beli kain sasirangan, beli di Facebook Iqbal Sasirangan. Kalau nama di pengrajin sasirangannya namanya JM Sasirangan Mbak. Tapi kalau nama Facebooknya Iqbal Sasirangan. Iya. Ya, Pak, terima kasih atas sharing tentang sejarah sasirangan dan juga sudah mengajarkan saya untuk membuat sasirangan. Ya, terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi kalian yang